banget sih Among. Among meluk abang Iput terus dimandiin. Among pinter ya. Among pileknya udah mendingan kan nak, udah mendingan loh. Tuh biasanya dia bener-bener ingus melulu, sekarang udah mendingan. Iput seneng nggak dimandiin adeknya? Lihat dia lucu banget jangan. Eh, kamu mandiin apa numpang? Kamu kayak naik motor. Nih, emang kamu lucu banget sih. Lihat nih tangannya di bawah satu, di atas satu. Nah, mandiin lagi. Lucu banget sih kalian. Nakur terus ya, anak mami yang ganteng. Dah, Bang Iput dimandiin keenakan, Bang. Ini lucunya. Iya, mulai deh. Berantem, enggak, udahlah. Damai aja, bobo aja bareng sana. Bobo ya. Ya. Bobo ya ganteng-ganteng mami. Yo, kok pergi nak? Kenapa mau pergi? Mulai ngep ya. Kamu ngep ya. Iya, Udah bang, aku gak mau mandiin abang lagi. Kenapa nak? Ya ternyata yang mesti keluar lagi, tadi udah bersih. Nanti mami bersihin ya. Put? Put juga emosian. Kenapa sih kok kayak gitu sih anak kecil? Ah galak. Nih lihat dia bulunya sekarang tuh. Udah lumayan shiny dibanding dulu. Cegrak-cegrak, gak jelas. Cegrak-cegrak, gak jelas. Kalau ini, putih. Lihat kakinya. Ih, kakinya cemong. Among kakinya cemong ya? Ini juga nih mulutnya cemong. Mulutnya cemong, kuning-kuning cemong. Cemong, cemong ingus lagi. Ini bersihin ya. Cemong, kakinya cemong, mulutnya cemong. Nih. Ini mulutnya cemong, kuning. Ya. Kuning. Enggak marah dia. Put, kamu marah? Iputnya pergi. Marah ya? Kenapa marah? Abang Iput, kenapa Abang Iput pergi? Wawancara bersama Abang Iput. Kok Iput kayak lukisan sih, Put? Mau dia mau bobo. Dia males, berisik katanya. Mami berisik. Ya udah. Ini Iput, Among juga ya, bobo ya. Bentar. Among sekarang ganteng banget ya, Among ya. Sekarang ganteng banget, mami besi bulunya. Among mandinya pintar ya. Ya udah. Entar mami bersihin telinganya deh. Ya udah ya. Udah. Pergi juga. Tinggal di